Kita mau bikinin menu yang simpel, yaitu ramen bakso hot. Tahan, sabar, sabar. Never drops for days, still the people rage. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahagia sekali kita kedatangan youtuber terkenal kita. Alhamdulillah, Pak Ustadz Santoso. Alhamdulillah. Saya mau menanya-nanya Pak Ustadz, bentar lagi kan bulan Ramadan nih. Ya, makanya betul. Saya selain suka masak-masak buat warga, saya pengen minta wejangan dari Pak Ustadz nih. Gimana nih menyambut bulan Ramadan kita Pak Ustadz? Selama kita melaksanakan ibadah puasa, kemudian kita melaksanakan buka puasa pertama, pastikan porsi makanan kita cukup, jangan berlebihan. Terawih suka lapar lagi. Iya, habis tarawih suka lapar lagi nih. Nah, kalau lapar lagi habis tarawih, nih, serahkan kepada ahlinya. Masakin yang banyak, Om. Masak banyak, tapi kita kasih warganya itu secukupnya saja. Ya, betul. Nah, kita tanya Bang Bobon nih, kira-kira masakan yang pas apa ini untuk habis tarawih ini? Aduh, kalau ditodong gini biasa saya bingung nih. Gimana kalau kita bikin takjil yang modern aja? Apa itu ya boleh? Kira-kira? Boleh. Kita bikin ramen bakso hot. Alhamdulillah, di hari yang penuh berkah ini, kita berkesempatan untuk masak kembali untuk warga di Denpasar kita. Kita awali dengan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini tanda-tanda login sudah deket nih. Alhamdulillah, di masjid yang indah ini, masjid yang kokoh besar, keagungan Allah ada di sini. Sekarang kita akan masak menu yang sangat simpel, yaitu ramen bakso hot. Sesuai dengan requestan Pak Ustadz kita tadi, kita mau bikinin menu yang simpel, menu setelah sholat tarawih. Karena sebentar lagi kita bakalan masuk bulan suci Ramadan. Alhamdulillah, kita doakan ibu-ibu, adik-adik, bapak-bapak semuanya, bulan Ramadannya berjalan dengan lancar. Inilah indahnya toleransi yang ada di Bali. Langsung saja kita masak yang banyak, lalu kita akan nikmati bersama. Menunya simpel, cuma 4 bahan, kita akan kenalin buat kalian semua. Tentunya kita pakai bakso kenjler single stock. Ini kuncinya yang bikin ramen semakin enak. Ada mie, tentunya mie ramen, ada nori, dan juga ada mayonnaise. Langsung saja kita buat, warga sudah tidak sabar. Masukin mie-nya. Siapa yang suka makan ramen? Yeah! Hampir semuanya. Ibu-ibu ada yang suka ramen? Yeah! Ini kita tiriskan mie-nya, jangan sampai bengek, karena kita mau mastiin yang terbaik buat warga kita di sini. Memang cocok saya bersama adik-adik di sini ya. Ajarin Bang Bobon ngaji ya. Oke. Yang hafal juz 30 siapa? Juz 30. Ayo. Juz 30. Beberapa surat, bebas. Ah, boleh. Kita dengerin. Bismillahirrahmanirrahim. Apa sawatawalla? Oke, tepuk tangan. Kita kasih hadiah spray buat orang tuanya. Sama tentunya bakso kenjler single hot nih, kita kasih. Kita isiin dulu dong. Yang banyak. Sekarang yang perempuan, silakan. Ya, boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassamai waqtalq. Famahilil kafirina amhilhum huwaida. Oke. Ini hadiahnya buat adik. Ini juga spraynya buat adik. Terima kasih. Adik-adik semuanya harus pintar-pintar ya. Jadi
untuk ramen bakso hot kita ini sebenarnya simple banget seperti yang tadi gue bilang ya. Utamanya itu dengan bakso candler. Ini yang hot, nih bakso hot, bakso hot. Nah, terus kita hancurin. Gue bakalan tekan-tekan gini buat jadi toppingnya. Selain nanti kita akan taruh bakso utuh di setiap mangkok kita. Dan tentunya ini akan dimakan oleh saudara-saudara kita. Semua rekan-rekan kita ini penuh lahap karena kita masaknya pakai hati, pakai cinta. Ya benar ibu? Oh, ibunya lagi live streaming dia. Kita tekan-tekan dulu biar jadi topping. Lalu kita masukin nanti deh. Nah, tekan-tekan. Oke, mari kita tekan-tekan terus. Sembari nunggu air kita panas ya, karena step-stepnya ini kita ngangkat mie-nya dan kita masak air lagi buat nanti di bumbunya. Kita dibantu oleh ibu-ibu. Ibu-ibu yang cantik-cantik kita nih. Lagi ngebejek-bejekin bakso kita untuk jadi topping. Jadi double baksonya, luar biasa. Jadi ramen ini bakalan banyak dagingnya. Semangat ibu-ibu! Semangat! Alhamdulillah, sekarang saatnya kita akan tuang bumbu ramen kita ke dalam kuali kita. Kita tuang dulu. Kita mau bikin ramen yang banyak. Kita tuangin bumbu. Wih, mayones juga ke dalam sini. Kita tuangin bakso hot ke dalam sini. Jadi toppingnya ekstra. Ini yang udah kita hancur-hancurkan. Ini air panas kita tuangin ke dalam sini. Kita mau bikin racikan bumbunya dulu guys. Jadi kita juga pastikan bahwa alat-alat kita yang kita bawa ke sini adalah alat-alat yang terjamin kehalalannya guys ya. Jadi kita memang pisah-pisah untuk alat-alat masak kita. Kita akan berikan yang terbaik buat warga kita di sini semuanya. Wih nih, mantap. Kita aduk bumbu kita guys. Mantap, warnanya cantik banget nih. Udah creamy-creamy ya. Bakso yang tadi kita hancurkan buat topping di dalamnya, kita akan campur topping lagi tentunya dengan bakso hot. Baksonya yang utuh kita taruh dalam sini, dibantu oleh ibu-ibu kita. Alhamdulillah hasil masakan ini menjadi berkah yang luar biasa buat kita semua bu. Amin. Pahalanya kita dapat bareng-bareng ya. Amin. Alhamdulillah kuah kita sudah matang. Sekarang saatnya kita akan campurin mie ramen kita ke dalam sini. Silakan Pak, dituangin Pak. Ye. Pelan-pelan Pak, pelan-pelan. Bisa Pak? Susah ya Pak ya? Susah. Pasti muntah nanti panas. Oke, kita keluarin dulu mie-nya. Makan ramen ini janji sama Bang Bobon rajin ibadahnya. Ya. Wih nih ramen kita mantep banget. Kita dibantu oleh bapak kita di sini juga. Gimana Pak? Masak dengan kuali besar gini? Mantap, baru mantap. Pengalaman pertama. Bapak mau makan berapa porsi Pak? 2 porsi, tambah 3 porsi. Sekarang kita akan packing karena adik-adik ya sudah tidak sabar. Nih. Kita kasih norinya, jadi ramen kita. Nanti kita prioritasin dulu untuk ibu-ibu, bapak-bapak dulu. Cobain dulu apakah pedas, nanti tinggal adik-adik bisa cobain lagi. Selain ramen Hex ini effortless banget, ramen Hex ini juga adalah next level of ramen. Kenapa? Biar gue deskripsiin rasanya buat kalian. Dari sekian banyak topping, emang bakso-bakso hot ini yang paling mantep. Rasa kuahnya pedas, creamy, gurih jadi satu. Daging baksonya kerasa di setiap suapan, pokoknya rich banget. Dari sekian banyak topping, emang bakso hot ini yang paling mantap jadi teman makan gue. Sabar. Nah inilah antusias kalau Chef Bobon masak ya. Tahan, sabar. Hah? Sendalnya sampai hilang. Sepatunya hilang. Waduh, kacau nih. Ya, tahan, sabar ya, adik-adik, sabar ya. Wanna be free of this heart, yeah. Wanna feel your arms around me. I need you more. Need you here more than I would like to admit. Let's forget about tomorrow. Yeah. Should I hide away forever? Should I close my eyes and never again hold you tight, call you mine, think about you every time. I remember that it's over.
saya juga luar biasa antusiasnya warga Kepawon, luar biasa sekali. Terima kasih juga buat masjid kita yang indah, Masjid Muhajirin yang luar biasa ini. Jemaatnya, ibu-ibunya luar biasa, sehat semuanya. Dari sekian banyak topping yang gua masak, emang yang paling enak, paling cocok temen makan mie itu cuma Kengler Singles Bakso Hot. Berlimpah dagingnya, kerasa, dan hotnya luar biasa ramen kita hari ini ya. Terharu saya melihat adik-adik tadi ada yang hilang sendalnya. Mana ya? Sendalnya mana ya? Bingung saya. Insya Allah kalau Tuhan mengizinkan kita datang lagi di sini masak. Ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa untuk berdoa, berzikir. Alhamdulillah Bu. Assalamualaikum, saya pamit ya Bu ya. Yeah.